Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ananda semua. Anak-anak kelas 12 SMA Negeri 2 Klaten, baik 12 IPA maupun 12 IPS. Sebelum pembelajaran kita pada pagi hari ini kita mulai, terlebih dahulu mari kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Doa kita pagi hari ini kita fokus pada dua ya. Satu, doa agar pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan lancar. Kalian mudah memahami pembelajaran kimia pada pagi hari ini. Kemudian doa yang kedua, kita melihat beberapa hari terakhir ini, orang tua, mungkin ayah atau ibu dari Ananda kelas 12, banyak yang sudah mendahului kita. Oleh karena itu, kita memohon kepada Allah yang Maha Pemurah, semoga arwah beliau diterima di sisinya. Oke, marilah kita mulai. Kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa, kita mulai. Cukup. Jadi pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang sel volta. Anda bisa melihat pada tayangan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ada dua, yaitu Anda akan menganalisis tentang proses yang terjadi pada sel Volta. Tujuannya dulu. Dari tujuannya dulu. Ini slide yang kedua, slide yang pertama dulu. Kemudian yang kedua, nanti kita akan melihat sel Volta yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita memasuki inti dari pelajaran kita, tolong disiapkan, yaitu suplemen kimia yang ini. Ya, yang sudah kalian miliki, suplemen kimianya tolong di siapkan, nanti kita menggunakan suplemen ini. Gitu ya. Baiklah, untuk materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini, sudah ada dalam GC untuk yang kelas 10 IPA 4, maaf, 12 IPA 4, 5, 6, 7, dan 12 IPS 1, 2, dan 3. Selain itu, ada juga link YouTube yang bisa kalian lihat. Tolong, Mas, link YouTube-nya di tayangan kedua. Sebelum itu, biasanya. Yang sel Volta, ya, yang PowerPoint-nya, oke, yang PowerPoint. Tujuan tadi sudah. Nah, ini link YouTube yang nanti bisa kalian pakai, kalian bisa mempelajari untuk IPA 1, 2, 3, insya Allah nanti akan saya sampaikan ke Budwi, link YouTube maupun materi PowerPoint yang akan kita pelajari hari ini. Nah, sebelum kita mulai dengan pelajaran pada pagi hari ini yaitu tentang sel Volta, kita mengingat kembali pelajaran kita yang sudah kita lalui kemarin. Jadi, sel Volta atau redox.
redox. Singkatan dari apakah redox ini? Kemarin sudah kita bahas. Coba salah satu. Ya. Coba dari kelas 12 IPS 1. Mas Guntur ada? Ada, Pak. Mas Guntur? Ada. Ada. Mas Guntur, redox itu singkatan dari apa, Mas Guntur? Reduksi oksidasi. Reduksi dan oksidasi. Oksidasi. Saya itu kalau teringat Mas Guntur itu teringat pada waktu ulang tahun sekolah. Jogetnya luar biasa 2 tahun yang lalu. Ya Mas Guntur. Iya, Pak. Masih suka joget, Mas? Boten, Pak. Oh, boten. Suka joget biar lebih langsing ya Mas Guntur. Oke, ini jadi redox, reduksi dan oksidasi. Terima kasih Mas Guntur. Ya, Pak. Oke. Kita lanjutkan materi yang sudah kita bahas kemarin. Perkembangan redox itu ada 3, sudah kita bahas kemarin, yaitu yang pertama hubungannya dengan oksigen. Yang kedua yaitu elektron. Yang ketiga yaitu hubungannya dengan bilangan oksidasi. Sudah kita bahas kemarin yang oksigen. Apa tuh yang namanya reduksi itu? Yang oksigen reduksi yaitu reaksi yang melepas oksigen. Silakan nanti dilihat lagi catatannya. Sebaliknya yang oksidasi itu yang mengikat oksigen. Yang kedua, elektron. Ini nanti akan kita bahas lebih jauh pada sel volta ini. Kemudian yang ketiga adalah bilangan oksidasi. Pada pengertian redox bilangan oksidasi ada 2. Yang namanya reduksi adalah penurunan bilangan oksidasi. Kemudian yang oksidasi adalah kenaikan bilangan oksidasi. Inilah yang sudah kita bahas pada pertemuan kemarin. Kita akan melihat yang kedua ini yang paling penting, yang hubungannya dengan materi yang kita bahas saat ini, yaitu sel volta. Elektron itu yang bagaimana? Reduksi, kita lihat. Ada 2 macam, yaitu yang namanya tadi reduksi dan satunya oksidasi. Ini yang hubungannya dengan elektron. Coba saya ingin Anda mengingat kembali contoh dari reaksi reduksi dan reaksi oksidasi yang sudah kita bahas pada pertemuan kemarin. Coba dari kelas 12 IPA 7. Mbak Amelia. Coba Mas. Mas. Mbak Amelia. Amelia ada? Amelia Rahma? Amelia? Saya, Pak. Ya. Ada reaksi tadi sudah dijelaskan Mas Guntur, diingatkan redox adalah reduksi dan oksidasi. Coba Mbak, contoh dari reaksi reduksi apa yang sudah kita bahas kemarin? Itu Pak. Iya, catatannya nggak apa-apa. CO2 plus Ag plus 2 elektron. Yang apa itu reduksi atau oksidasi? Reduksi. Reduksi, reduksi yaitu CO2 plus Ag. 2 plus ya, yang bentuknya larutan, terus? Ya, ditambah 2 elektron. 2 elektron. Menjadi Cu atau S
Toli. Ya, jadi Cu yang wujudnya adalah S. S itu artinya? Solid. Padat, solid. Padat. Yang oksidasi, Mbak? Zn. Zn. Atau solid. B. Menjadi Zn2+. Zn2+, betul. Aki ditambah? 2E, 2 elektron, Pak. E. Ditambah ya, 2 elektron. Itu? Terima kasih, Mbak Amelia. Ya, Pak. Yeah. Kita lihat di sini. Reduksi, ini yang nanti akan kita lanjutkan di sel volta. Pada reduksi, elektronnya di sebelah kiri. Artinya ini mengikat elektron. Kemudian oksidasi, elektronnya di sebelah kanan. Melepaskan elektron. Dari reduksi oksidasi ini, nanti kita akan melihat ada yang namanya, yaitu ada anoda, ada yang namanya katoda. Apa tuh anoda katoda? Itu adalah ibaratnya seperti tempat. Kalau ada orang sakit, maka tempat berobatnya adalah di rumah sakit. Kalau kita mencari ilmu, maka tempat yang tepat adalah di sekolah. Maka kita lihat di sini. Anoda itu apa? Seperti tadi, kalau orang sakit, maka tempat yang tepat adalah berobat ke rumah sakit. Anoda adalah tempat terjadinya oksidasi. Katoda tempat terjadinya reduksi. Inilah. Nanti yang akan kita bahas lebih lanjut di sel volta ada anoda, ada katoda. Mungkin di buku yang lain bukan anoda, tapi anode. Ini diganti. Ini katoda. Nah, ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pada bab kali ini, pertemuan kali ini, yaitu pada sel volta. Nah, saya kira itu ya untuk pengantar dari materi yang sudah kita jelaskan pada pertemuan ya. Nah. Oke, lanjut Mas Dafri. Pada slide yang berikutnya setelah YouTube, link YouTube tadi. Lanjut. Yeah. Nah, inilah reaksi redok yang spontan. Reaksi redok spontan merupakan reaksi redok yang berlangsung dengan sendirinya. Reaksi redok yang spontan dapat menghasilkan energi listrik. Karena berlangsung dengan sendirinya, maka nanti ada yang namanya adalah potensial elektrode. Potensial elektrodenya kalau yang spontan itu nilainya positif, kalau yang tidak spontan nilainya negatif. Coba dilihat di LKS-nya, dibuka LKS-nya. Halaman 17. Silakan LKS halaman 17 dibuka. Kalau tadi IPS 1, IPA 7, sekarang coba dari MIPA 1. Saya belum pernah mengajar di IPA 1. Coba saya panggil sekarang bulan Agustus. Berarti bulan 8. Tolong 12 MIPA 1 nomor absen 8. Mbak Dela Melani Puspitasari. Ada Mbak Dela Melani Puspitasari? Halo Mbak Dela. Oh iya. LKS-nya dibuka, Mbak? Iya, Pak. Sudah? Sudah. Oke, halaman 17, Mbak. Kamu lihat. C, potensial elektroda standar. Sudah ketemu? Sudah. Oke.
Anda lihat setelah yang di kotak ada N0 sel sama dengan N0 katoda dikurangi N0 sel katoda. Sudah ketemu? Sudah, Pak. Oke, baca bawahnya, Pak. Jika N0 sel berharga positif, berarti reaksi berlangsung spontan. Oke. Dan jika harga N0 negatif, maka reaksi berlangsung tidak spontan. Nah, inilah. Jadi dari tayangan, reaksi redox spontan merupakan reaksi redox yang berlangsung dengan sendirinya. Kalau berlangsung sendiri, maka N0-nya berharga. Apa tadi, Mbak? Kalau spontan, Mbak Dela? Positif atau negatif? Positif, betul. Positif. Kalau yang negatif, berarti tidak spontan. Oke, terima kasih, Mbak Dela. Ya, Pak. Anda lihat pada tayangan kembali, di situ ada gambarnya. Gambar yang sebelah kiri adalah logam seng yang dimasukkan ke larutan CuSO4. Maka reaksinya akan berlangsung spontan ditandai dengan adanya perubahan, yaitu timbulnya gelembung-gelembung yang ada di sebelah yang warnanya sengnya agak kehitaman. Kemudian warna larutannya dari biru mulai menjadi pudar. Itulah reaksi yang redox spontan dan redox tidak spontan. Kita lanjutkan. Dari redox spontan dan tidak spontan, maka kita bisa mempelajari yaitu sel Volta. Lanjut, Mas Gatuh. Oke, nah inilah yang akan kita pelajari utamanya pada pagi hari ini, yaitu sel Volta atau sel galvani. Sel Volta atau sel galvani mempunyai elektrode yang dicelupkan ke dalam larutan garamnya seperti pada gambar di samping. Anda lihat di situ. Intinya Anda lihat elektrode yang dicelupkan ke dalam larutan garamnya. Tadi sudah saya sampaikan di depan, pada saat Mbak Amelia memberikan contoh reaksi reduksi dan oksidasi tadi, ada anoda dan katoda atau anode dan katodenya. Anda lihat di tabung yang ZnSO4. Itu adalah sebagai garamnya. Maka anodenya adalah Zn. Sedangkan yang di sebelahnya CuSO4 garamnya. Maka elektrodenya, katodenya adalah Cu. Tidak mungkin terjadi anodenya Zn, maka larutannya CuSO4 itu tidak boleh. Maka tadi disampaikan, sel Volta atau sel galvani mempunyai elektrode yang dicelupkan ke dalam larutan garamnya. Itu ya, itu adalah gambarnya. Jadi kalau Anda lihat anode Zn atau seng sebagai kutub negatif, maka garamnya ZnSO4. Dihubungkan dengan kabel, itu ke atas, ada aliran elektron, kemudian ke samping ada voltmeter, turun menuju ke katode, yaitu kutub positif. Yaitu di situ logamnya adalah logam Cu atau tembaga. Nah, di antara kedua larutan itu dihubungkan dengan yang seperti huruf U, tapi huruf U yang dibalik. Namanya adalah jembatan garam. Adanya jembatan garam ini, maka pada sel Volta itu akan terjadi aliran arus terus menerus. Sehingga pada centang yang kedua Anda lihat, pada sel Volta terjadi perubahan energi kimia menjadi energi listrik yang dapat diketahui dari voltmeter.
untuk lebih mengetahui, memahami dari gambar tersebut, maka Anda lihat pada tayangan video yang berikut ini. Silakan untuk dilihat. Di situ ada alat bahannya yang bisa Anda amati. Ada elektrodesain. Ada elektrode CU, larutan CuSO4 yang warnanya biru, larutan ZnSO4, itu adalah alat dan bahannya. Kemudian ada kabel, ada voltmeter. Oke, jembatan garam itu apa? Ya, jembatan garam itu agar-agar yang kemudian ke dalamnya ada KNO3 atau KCl dan sebagainya. Oke, kita lihat percobaannya. Di CuSO4 dimasukkan logam Cu, kemudian pada ZnSO4 dimasukkan logam seng. Dihubungkan dengan yang itu seperti huruf U itu tadi adalah jembatan garam. Kemudian masing-masing elektrode, katode maupun anode tadi dihubungkan dengan kabel. Kita lihat hasilnya adalah 1,1 volt. Bisa balik sedikit, Mas? Videonya. Oke, sudah. Ini elektrode seng dimasukkan ke dalam ZnSO4. Kemudian Cu dimasukkan ke CuSO4. Tidak mengalami reaksi. Nah, agar bereaksi, maka keduanya yaitu dihubungkan dengan kabel. Masih juga belum bereaksi. Nah, inilah. Setelah dihubungkan, maka akan timbul pada ZN maupun CU terjadi gelembung-gelembung, kemudian yang warnanya ungu ada hijaunya, itu adalah jembatan garam. Itulah yang terjadi pada sel volta, mengapa timbul terjadinya arus listrik yang tadi pada voltmeter itu tertulis 1,1 volt. Ini nanti saya share untuk yang IPA 4, 5, 6, 7 dan IPS sudah saya share di GC. Untuk yang IPA 1, 2, 3 nanti insya Allah saya sampaikan materinya kepada Bu Dwi. Oke, lanjut Mas ke PowerPoint-nya. Diagram sel volta. Seperti apa diagram sel volta itu? Diagram sel merupakan susunan dari sel volta yang dinyatakan nanti dengan suatu notasi singkat. Logam yang bertindak sebagai katode dan anode harus ditentukan lebih dahulu sebelum menentukan diagram sel. Contoh, Zn dalam kurung S
plus CO2 plus aki menjadi ZN2 plus aki tambah CO, S. Anda lihat panahnya? ZN menjadi ZN2 plus. Tadi sudah kita sampaikan di awal yang sudah dijawab Mbak Amelia tadi, yang saya menulis di papan tadi, sudah juga ada. Jadi ZN menjadi ZN2 plus adalah reaksi oksidasi. Di mana terjadinya oksidasi? Tempatnya oksidasi di mana? Yaitu di anode. Kemudian CO2 plus berubah menjadi CO. Reaksinya namanya reaksi reduksi. Tempat reduksinya namanya adalah katode. Mengingatnya gampang. Coba Anda lihat. Oksidasi diawali dengan huruf O. O adalah vokal. Anode. Anode juga huruf A-nya adalah vokal. Maka mengingatnya O sama-sama vokal. Anode, tempat oksidasi. Kemudian yang bawahnya reduksi. Anda lihat reduksi diawali huruf R. R adalah konsonan. Katode. Katode juga huruf konsonan. Mengingatnya seperti itu, tidak mungkin oksidasi terjadi pada katode, reduksi pada anode, tidak. Jadi oksidasi tempatnya yaitu di anode, kalau reduksi di katode. Nah, berdasarkan reaksi di atas, logam seng berfungsi sebagai anode. Dan logam Cu berfungsi sebagai katode. Jadi anode maupun katodenya itu bukan yang bertanda plus, tetapi adalah logamnya. Dari tayangan tadi, maka jika potensial sel yang ditunjukkan oleh voltmeter sebesar 1,1 volt, maka penulisan diagram selnya sebagai berikut. Anda lihat di situ. ZN dalam kurung S, kemudian garis 1 ZN2 plus aki. Anda lihat pada reaksi yang di atas. ZN panah ke kanan, ZN2 plus. Tulisannya adalah oksidasi. Maka yang ditulis di depan pada baris paling di bawah itu adalah ZN, ZN2 plus adalah yang oksidasi atau anode. Jadi anodanya, oksidasinya ditulis lebih dahulu. Kemudian garis 2 itu yang reduksi atau katode. Yaitu CO2 plus aki, garis 1 CO, E0-nya dituliskan 1,1 volt. Ini cara penulisan maupun reaksinya. Kita lanjutkan pada tayangan berikutnya. Potensial elektrode dan potensial sel. Potensial elektrode merupakan potensial listrik pada permukaan elektrode. Cara menentukan harga potensial sel dalam sel volta menggunakan rumus SE0 sel sama dengan E0 katode dikurangi E0 anode. Ulangi, E0 sel sama dengan E0 katode dikurangi E0 anode. Katode dikurangi anode. Untuk mengingat yang ya agak mudah lagi ya. Nama saya kan Pak Eko atau Eka. Anda lihat di situ. E sama dengan katode dikurangi anode. Jadi mengingatnya bisa menggunakan, boleh memakai nama saya. E, K, A. E0 sel sama dengan E0 katode dikurangi E0 anode. Begitu ya. Itu adalah perumusan untuk menghitung E0 sel. Kemudian contoh soal. Diketahui potensial elektrode sebagai berikut. CD2+ atau kadmium ya,
plus 2 elektron menjadi CD, E0-nya min 0,40 volt. Kemudian CU2 plus tambah 2E menjadi CU, E0-nya sama dengan plus 0,34 volt. Tuliskan diagram sel volta yang dapat disusun dari kedua elektrode tersebut. B, tuliskan reaksi selnya. C, tentukan potensial standar sel tersebut. Tadi yang sudah dibacakan oleh Mbak siapa tadi ya? Dari IPA 1 tadi. Mbak Dela ya. Agar sel volta itu spontan, maka harganya harus positif. Anda lihat rumus yang tadi. E0 sel sama dengan E0 katoda dikurangi E0 katoda. Pengurangan supaya hasilnya itu positif, maka besar dikurangi kecil apa kecil dikurangi besar? Coba dipikirkan. Supaya nilainya positif. Contoh, ada angka 10 dengan angka 3. Supaya hasilnya positif, maka 10 dikurangi 3 ataukah 3 dikurangi 10? Ya, tentunya yaitu 10 dikurangi 3. Maka kalau kita lihat di rumus itu, E0 saya sama dengan E0 katoda dikurangi anoda, maka nanti yang depan adalah angka yang besar. Contoh, pada soal tersebut, yang CD E0-nya min 0,40. Yang CU E0-nya plus 0,34. Maka nanti yang bertindak sebagai katoda adalah angka yang besar, yaitu 0,34. Sedangkan yang anoda yang angkanya kecil kan min 0,4. Oke, kita lanjutkan. Lalu bagaimana penyelesaiannya? Kita lihat yang berikutnya, yaitu kita lihat yang A dulu. Moga Mas lanjut. Berdasarkan potensial tersebut, maka potensial reduksi CD lebih kecil. Tadi sudah saya sampaikan. CD lebih kecil dibandingkan dengan potensial reduksi CU, sehingga logam CD terletak di sebelah kiri logam CU dalam deret volta. Apa deret volta? Kembali ke LKS. Sudah? Silakan dibuka LKS-nya halaman 18. Nah, sekarang gilirannya IPA 2 juga. Bulan 8 tanggal 23. Sekarang tanggal 23 dari 12 IPA 2. Mbak Prameswari. Ada Mbak Prameswari? Ada, Pak. Oke. Sudah dibuka LKS-nya Mbak, halaman 18, Mbak? Sudah. Oke, silakan dibaca, Mbak. Paling atas unsur-unsur. Unsur-unsur yang disusun berdasarkan urutan potensial elektroda standar membentuk deret yang dikenal sebagai deret keaktifan logam dan deret volta. Oke. Deret volta itu seperti apa urutannya? Yang ada di LKS di dalam kotak itu. Ada Mbak Prameswari? Iya, Pak. Ya, oke. Okay. Teman-temannya juga bisa melihat deret volta ada LI, K, BA, dan sebagainya, dan seterusnya. Itu adalah deret volta. Coba dibaca bawahnya, Mbak. Semakin ke kanan, sifat oksidator makin kuat atau mudah tereduksi. Dan semakin ke kiri, sifat reduktor semakin kuat atau mudah teroksidasi. Yeah. Jadi itu ya, namanya deret volta. Terima kasih Mbak Prameswari. Tetap semangat yeah. Belajar ya, semoga sehat. Oke, kita lanjutkan untuk menjawab soal yang A tadi. Dengan demikian, CD bertindak sebagai A, node, karena CD tadi harganya
kecil. Dan Cu bertindak sebagai katoda atau mengalami reduksi. Sehingga diagram sel voltanya yang dapat disusun adalah, tadi sudah saya sampaikan di depan tadi, setelah tayangan video, yang di depan adalah yang mengalami oksidasi atau anode. Sehingga penulisannya adalah, Anda lihat di situ, yang anode dulu. Tadi kan sudah ada di baris ke 1, 2, 3, 4, 5, ke 6. Baris ke 6 yang A itu. Dengan demikian CD bertindak sebagai anode. Maka ditulis dulu. CD, kemudian garis, CD 2 plus. Terus dipisahkan dengan dua garis. Yaitu kemudian katodenya. Di baris ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ke 8. Di situ ada tulisan Cu bertindak sebagai katode. Maka Cu 2 plus garing Cu. Kita jawab sekarang pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua tadi adalah bagaimana reaksi selnya. Reaksi sel tadi harus ada di anode dan katode. Anode kita lihat dulu. Anode tadi adalah terjadinya reaksi oksidasi. Yang namanya reaksi oksidasi tadi sudah dicontohkan oleh Mbak Amelia. Oksidasi itu melepaskan elektron, maka elektronnya berubah berada di sebelah kanan. Anda lihat di situ, CD. Coba Mas, kembali ke tayangan yang sebelumnya, Mas. Nah, Anda lihat. Contoh soal tadi, CD 2 plus ditambah 2E. Di situ elektronnya di sebelah kiri semua. Maka kemudian, dari jawabannya, itu harus yang satu oksidasi, yang satu reduksi. Pada jawabannya nanti CD, Anda lihat di situ CD 2 plus tambah 2E menjadi CD, E0-nya min. Maka kalau kita pindah elektronnya ke sebelah kanan, maka tandanya min berubah jadi plus. Demikian pula sebaliknya. Kalau nanti dirubah dari plus, kok elektronnya dipindah, maka jadi min. Sehingga dari contoh soal itu, CD 2 plus tambah 2E, min 0,4 karena elektronnya kita pindah. Lanjut kembali, Mas. Nah, ini. CD menjadi CD 2 plus tambah 2E karena elektronnya kita pindah, maka tadi yang min berubah menjadi plus, yaitu plus 0,4. Kemudian di katode, tidak kita pindah. Maka menulisnya ya tetap, yaitu plus 0,34. Kemudian kita jumlahkan. Reaksi selnya adalah yang kiri kita tulis dulu semua, elektronnya sudah habis. Sama-sama 2E. Kanan-kiri berarti kan habis. Maka CD tambah CO2 plus menjadi CD2 plus tambah CO. E0-nya plus 0,4 ditambah plus 0,34. Maka E0-nya plus 0,744. Oke. E0 selnya sama dengan, ini maaf, maksudnya ada C ya, C, ya, pembahasan yang C, E0 sel sama dengan E0 katoda dikurangi E0 anoda. Tadi sudah saya sampaikan rumusnya, besar dikurangi kecil. Yang besar kan 0,34 volt, dikurangi yang di tayangan sebelumnya tadi, yaitu min 0,4, min kali min, plus. Maka jawabannya sama, B dengan C harus sama, yaitu 0,74 volt. Gitu ya. Oke. Untuk contoh selanjutnya. Lanjut, Mas. Nah, ini. Silahkan dibuka LKS-nya halaman 18. Yang nomor 2. LKS halaman 18 nomor 2. Kita lihat nanti di papan.
silakan LKS-nya dibuka semua. Halaman 18 nomor 2. Sudah ya, LKS-nya dibuka semuanya. Diketahui potensial standar elektrode kelihatannya di situ masih kurang sedikit. Ag, aki, tolong ditambah Ag plus intinya. Ya. Ag plus aki ditambah E menjadi Ag. E nolnya plus 0,8 volt. Kemudian Cu 2 plus aki ditambah 2 E menjadi Cu. E nolnya plus 0,34 volt. Pertanyaannya ada dua. Satu atau dua, tentukan potensial sel standar. Jadi pakai rumus tadi. E0 sel sama dengan E0 katoda dikurangi E0 anoda. Kemudian yang kedua, tuliskan reaksi selnya. Anoda, katoda, dan sebagainya. Rumusnya di halaman 16 sudah ada, kalau tadi lupa di tayangan. Ya. Di halaman 16 ada, halaman 17 juga ada. Kita mulai dari yang pertama dulu yang agak gampang. E0 sel sama dengan E0 katoda dikurangi E0 anoda. Coba jadi IPA 1, IPA 2, sekarang IPA 3. Coba Mbak, saya pernah mengajar IPA 3. Norma etika ada? Atau panggilannya kalau nggak salah etika Mbak. Norma etika? Ada. Ada? Ada. Oke. Sudah dibuka Mbak LKS-nya, Mbak? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Kamu yang baca? Sudah dikerjakan, Pak? Nah, saya yang menulis. Nah, tentukan potensial sel standar atau E0 sel. Rumusnya apa, Mbak? E0 sel. E0 sel sama dengan? E0 katoda. Nah, E0 sebentar, pelan-pelan. E0 katoda atau katoda dikurangi E0 anoda. E0 anoda. Katoda tadi yang besar atau kecil? Yang kalau besar. Mengurangkan supaya positif itu besar kurang kecil atau kecil kurang besar? Besar kurang kecil. Besar yang kecil. Mana yang lebih besar, Pak, angkanya, Pak? 0,80 volt. Ya, 0,80 volt dikurangi yang kecil, yaitu 0,34 volt. 0,34. Nah, ini. Berapa ketemunya, Mbak? Tika? Plus 0,46 volt. Plus 0,46 volt. Nah, inilah harga E0 sel dari reaksi yang tertulis di LKS halaman 18 nomor 2 tadi. Itu ya. Silahkan mungkin bisa ditulis, gampang kan ya. E0 sel sama dengan E0 katoda dikurangi E0 anoda. Yang besar dikurangi ya kecil ketemunya. Plus 0,46. Terima kasih, Mbak Tika. Semangat belajar lagi ya. Kita lanjut ke yang nomor 2 sekarang. Tuliskan reaksi selnya. Sudah ditulis, kalau enggak ya difoto saja. Sudah ya. HP-nya dipakai zoom. Di screenshot, Mas. Oke, lanjut. Yang B, 2B. Tuliskan reaksi selnya. Reaksi sel berarti tadi ada yang anoda, ada yang katoda atau katode. Saya ingatkan kalau
kurang besar tulisnya ya. Terima kasih, Mas Ari. Di anode, katode, anoda berarti terjadi oksidasi. Coba, mungkin ada yang sudah menjawab. IPA 3 sudah, sekarang IPA 4. Nanti. Mas Rido, coba. Ada Muhammad, Muhammad Rido. Mas Rido. Ada, Pak. Ada? Ada. Oke, Mas Rido. Reaksi di anode. Anode adalah oksidasi. Kira-kira yang oksidasi, yang anoda itu reaksinya seperti apa, Mas Rido? Dari 2Ag plus dan CO2 plus tersebut. Saya nulis pelan-pelan aja. Di anode. Reaksi. Reaksi pada anoda yaitu Cu dalam kurung S. Cu dalam kurung S menjadi Cu 2 plus Ag. Cu 2 plus yang wujudnya larutan ditambah 2 elektron. Tambah 2 elektron. E nolnya sama dengan min 0,34 volt. Min 0,34 volt. 34. Soalnya nggak saya tulis ya, karena tempatnya nggak cukup. Kemudian, reaksi di katode. Bagaimana, Mas Rido? Reaksi pada katode yaitu 2Ag plus Ag. 2Ag plus Ag. Terus? Ditambah 2 elektron. 2 elektron. Menjadi? Menjadi? 2Ag dalam kurung S. 2Ag S. E0 sama dengan plus 0,8 volt. Plus? 0,8. 0,8 volt. Maaf, ini mesinnya lurus ya. Nanti kalau Anda menjawab lurus. Anda perhatikan. Di sini, Cu menjadi Cu2 plus tambah 2E. E0-nya min. Mengapa kok menjadi min? Karena Anda lihat di yang diketahui tadi, pada Cu, elektronnya sebelah kiri sekarang berubah jadi kanan, maka dari plus berubah jadi min. Kita jumlahkan. Oh ya, mungkin ada yang bertanya. Kalau Mas Rido ini sudah langsung ya. Di soal itu Ag plus menjadi Ag. Kok bisa jadi 2Ag plus dan 2Ag? Mengapa? Karena ini kan kalau ini saja, berarti E, padahal di sana 2. Maka harus disamakan. Ini kali 2, maka ini juga dikali 2. Maka 2Ag plus 2E, 2Ag. Ada yang bertanya lagi mungkin, kenapa kok yang di 0,8 tidak dikalikan 2? Jadi untuk E0 tidak ikut dikalikan. Yang dikalikan hanya elektronnya. Gitu, kita coret habis. Maka reaksinya adalah menjadi, ini kita tulis semua, Cu dalam kurung S, ini sudah habis. Yang kiri dulu, tambah 2Ag plus menjadi, yang kanan, Cu 2 plus ditambah 2Ag dengan E0 sama dengan, berapa Mas Rido? Plus 0,46 volt. Ini min, ini plus, maka plus 0,46. Sama dengan yang dikerjakan oleh ini tadi. Mbak Tika tadi juga 0,46. Yang dijawab Mas Rido juga 0,46. Jadi harus sama baik menggunakan reaksi sel maupun dengan menggunakan rumus yang E0 tadi. Gitu ya. Terima kasih Mas Rido. Iya, Pak. Kita lanjutkan untuk yang berikutnya. Silakan Mas Ayana. Lanjut untuk slide berikutnya. Nah, ini adalah untuk tujuan kita yang kedua tadi, yaitu untuk mengetahui sel volta dalam kehidupan sehari-hari.
Yang pertama adalah sel volta tadi dapat menghasilkan arus listrik, reaksi kimia yang menghasilkan arus listrik. Contoh, ada batu baterai. Anda di rumah ada jam dinding, jamnya mati. Maka agar jamnya bisa hidup kembali, jarumnya bisa bergerak lagi, maka kemudian ditambah dengan batu. Jadi batu baterai di situ berfungsi sebagai penghasil arus listrik. Ada berbagai macam, ada yang batu baterai biasa, ada batu baterai alkali, dan sebagainya. Seperti apa isinya? Di situ ada yang namanya katodenya, ada anodenya juga ada. Nanti bisa Anda lihat pada tayangan. Kita lanjutkan, Mas. Yang berikutnya adalah pada aki. Aki, kalau pada batu baterai tadi ada katode, anode, seng karbon dan sebagainya. Pada aki juga sama. Anda lihat di situ ada kutub positif dan ada kutub negatifnya. Aki pada kutub negatifnya adalah lempeng Pb atau timbal, kemudian kutub positifnya PbO2. Sama fungsinya seperti pada batu baterai, maka aki juga akan menghasilkan arus listrik. Contoh, pada sepeda motor kalian mungkin. Kalau akinya sudah rusak, maka yang biasanya pakai double starter, maka double starter nggak bisa dinyalakan. Klaksonnya mungkin suaranya juga tidak nyaring seperti kalau akinya masih bagus. Baik pada aki maupun pada batu baterai, fungsinya sama, yaitu sebagai penghasil arus listrik. Nah, untuk yang zaman sekarang ada lagi, kalau dulu batu baterai mungkin tidak bisa dicas, kemudian muncul batu baterai yang bisa dicas. Aki, dari aki yang lama, aki basah yang harus mungkin beberapa saat harus disetrum, sekarang menjadi aki kering. Sekarang muncul kembali yang namanya yang lebih bagus lagi, yaitu pada yang mungkin kalian pakai sekarang untuk Zoom, yaitu HP atau mungkin laptop. Lanjut, Mas. Nah, inilah. Ini juga sama. Di dalam HP kita, di dalam laptop kita juga ada batu baterai. Setelah beberapa saat dipakai, maka perlu dicas atau disetrum kembali agar bisa dimanfaatkan lagi. Nah, itulah beberapa hal yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Jadi yang pertama ada sel volta tadi, mulai dari ada anoda, katoda, dan sebagainya. Kemudian ada yang kedua adalah kegunaan sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai rangkuman, lanjut, Mas. Inilah. Yang pertama, bahwa reaksi redoks spontan dapat digunakan sebagai sumber arus listrik. Alat yang dapat mengubah reaksi kimia menjadi energi listrik disebut dengan sel volta atau sel galvani. Yang B, anoda adalah elektrode negatif, merupakan tempat terjadinya reaksi oksidasi. Katoda adalah elektrode positif, merupakan tempat terjadinya reaksi reduksi. Elektron mengalir dari anoda menuju ke katoda. Kemudian yang C, potensial sel volta dapat ditentukan melalui eksperimen menggunakan voltmeter atau dihitung berdasarkan data potensial elektrode standar yang dapat dirumuskan E0 sel sama dengan E0 katoda dikurangi E0 anoda. Ini materi yang kita bahas. Nah, selanjutnya untuk latihan, satu soal lagi yang nanti bisa kalian lakukan di rumah. Ada dua soal. Silahkan, Mas, untuk lanjut. Nah, ini. Latihan soal LKS halaman 18 nomor
3. Silahkan dibuka LKS-nya halaman 18 nomor 3. Ada nomor 3, 4, dan sebagainya. Nanti kita bahas nomor 3 atau 4. Nanti kalau nggak cukup waktunya, nanti bisa kalian kerjakan sendiri sebagai latihan di rumah. Halaman 18 nomor 3. Data N0 reduksi dari redox spontan ZN S plus CU 2 plus Aki menjadi ZN 2 plus Aki plus CU adalah sebagai berikut. ZN 2 plus ditambah 2E menjadi ZN N0-nya min 0,76. CU 2 plus dan seterusnya N0-nya plus 0,34. Di LKS silahkan dibuka halaman 18 yang nomor 3. Pertanyaannya adalah, tentukan A, logam yang bertindak sebagai katoda dan anoda. B, tuliskan reaksi yang terjadi pada masing-masing elektrode. C, tuliskan reaksi sel. D, harga N0 sel. Silakan ambil di coret-coret LKS-nya. Kita mulai dari yang paling gampang dulu saja. Yang A, logam yang bertindak sebagai katoda dan sebagai anoda. Tapi Mas Rido ini IPA 4, sekarang IPA 5. IPA 5, Mbak. Anissa, ada enggak Anissa? Ada, Pak. Ada Anissa dari IPA 5? Ada, Pak. Oke, okay. Mbak Anissa, coba dijawab yang apa? Logam yang bertindak sebagai katoda apa, sebagai anoda apa? Tadi, kalau katoda itu yang besar, anoda yang kecil. Kecil. Berarti logam yang bertindak sebagai katoda apa, Mbak? Yang CU, Pak. CU, yang A ya. Yang A sebagai katodanya adalah CU karena ya N0-nya lebih besar. Besar. Anda lihat di situ CU-nya plus 0,34. Kemudian yang sebagai anoda berarti yang kecil apa, Mbak Anissa? Yang ZN, Pak. Yang ZN. Mengapa ZN? Karena Anda lihat di soal itu ZN N0-nya adalah min 0,76. Sedangkan yang satunya plus 0,34 yang min itu kan lebih kecil. Maka anodanya adalah yaitu yang ZN. Nah, ini katoda CU, anoda ZN. Itu yang A. Terima kasih Mbak Anissa Melia. Iya, Pak. Kita lanjutkan sekarang yang B. Tuliskan reaksi yang terjadi pada masing-masing elektrode. Kalau yang namanya elektrode, nah seperti ini berarti. Anode dan katode. Oke, yang B. Yang menjawab saja ya. Yang katode. Katode berarti terjadi reaksi reduksi. Kalau yang namanya reduksi berarti elektronnya berada di sebelah kiri. Tadi yang sebagai katode adalah sudah dijawab Mbak Anissa tadi yaitu CU. Maka katodenya CU 2 plus Aki ditambah 2E menjadi ditulis sama seperti di buku saja. CU ya, CU padatan dengan N0. Ya. Karena tidak kita balik elektronnya, maka N0-nya tetap yaitu sama dengan di buku yaitu plus
0,34. Yang di anode. Yang di anode. Anode terjadi oksidasi. Karena oksidasi kita lihat di sini tadi. Maka elektronnya pindah ke sebelah kanan. Sehingga dari reaksi yang nomor satu, Zn, berubah menjadi Zn 2+, ditambah 2E. Karena elektronnya berpindah, maka dari harga yang semula min 0,76, pindah, min berubah menjadi plus. Jadi plus 0,76. Kalau dijumlahkan, maka menjadi E0-nya sama dengan 1,14. E-nya dicoret, sehingga ini Cu 2+ Aki, yang kiri terus dulu, ditambah Zn, S, menjadi Cu, S, ditambah Zn 2+, Aki. Sama seperti atas tadi. Itu ya. Ini reaksi pada masing-masing elektrode, ini sudah B, ini yang C. Cu 2+, ya. Oke, waktunya tinggal sedikit, Mas, sudah habis materi ya. Oke. Lanjut yang D, harga E-cell. Tadi E-cell sama dengan E0 katoda dikurangi E0 anoda. Coba sekarang yang IPA sudah, sekarang ganti yang IPS. Jadi IPS 1 sudah, itu sekarang coba IPS 2. Mbak Nima, ada Nima? Nima, ya, Pak. Nima, Twitter ya? Nima, Pak Nima. Pak Ambar, waalaikumsalam. Yang D, E0 cell. Rumusnya apa, Mbak? E0 katoda. E0 katoda dikurangi E0 anoda. E0 anoda. Berapa? Katoda 0,34. Ya. Yang besar dulu ya, 0,34 dikurangi yang kecil. Berapa? Iya. Min 0,76. Volt. Berapa ketemunya, Mbak? Min kali 1,1 volt. Ya, 0,34 min dengan min plus ya. 0,76 volt. Ketemunya 1,1 volt. 1,1 volt. Sama dengan yang pengerjaan ya B dan C tadi. Gitu ya. Oke. Iya, Pak. Waktu kita sudah habis, kita sampai yang 2A, nomor 2 dan nomor 3, laman-laman, nanti yang lain bisa untuk dicoba sendiri. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Sebagai penutup, marilah bersama-sama kita kembali berdoa. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini bisa bermanfaat dan Anda memperoleh ilmu yang terbaik yang bisa digunakan untuk pada masa-masa yang akan datang. Berdoa, dipersilakan. Ya, kamera cukup. Ya, terima kasih. Sekali lagi, apabila ada kurangnya mohon maaf. Untuk yang IPA 4, 5, 6, 7, dan IPS 1, 2, 3, materi sudah saya share di GC. Untuk IPA 1, 2, 3, nanti insya Allah saya sampaikan ke Bu Dwi. Gitu ya. Terima kasih atas partisipasi kalian. Ada salahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.